saya akan melaksanakan diklat teknis dasar-dasar kesabaran. Diklat ini dilaksanakan secara e-learning atau belajar jarak jauh melalui aplikasi Zoom Meeting. Ayo ikuti saya. Let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kepada yang terhormat Kapten Sahakewarte Sima Tepang MMMH, selaku Kepala Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Laut. Yang terhormat Kapten Dian Wadiana MM, selaku Kepala Balai Pendidikan dari Pelatihan Transportasi Laut. Yang terhormat Kepala Bagian Kepegawaian Direktorat Jenderal Perhubungan Laut atau yang mewakili. Para pejabat di lingkungan Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Laut. Para tenaga pengajar serta peserta diklat teknik awal dasar-dasar kesabaran Angkatan 7 dan diklat pendaftaran dan kebangsaan kapal Angkatan 2 tahun 2020. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena pada pagi hari kita dapat berkumpul bersama dalam upacara pembukaan diklat teknik awal dasar-dasar kesabaran Angkatan 7 dan diklat pendaftaran dan kebangsaan kapal Angkatan 2 tahun 2020. Pada Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Laut Jakarta, Kamis 11 Juni 2020. Acara pertama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Acara selanjutnya pembacaan doa. Kabulkanlah doa kami ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana tahu ada juga di antara kalian yang bisa jadi kepala BP2TL. Ada yang menjadi direktur, menjadi sabandar, menjadi kasub di pendaftaran kapal, menjadi dirjen, bahkan menjadi menteri. Maka dari mulai saat ini, mumpung kalian adalah pegawai, dan juga memiliki kewajiban untuk nantinya bekerja,
Oke, teman-teman, nah itulah tadi kegiatan pembukaan diklat teknis dasar-dasar kesyabandaran yang dilaksanakan melalui aplikasi Zoom Meeting bersama BP2TL Jakarta. Oke, terima kasih.